Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyentiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Sungguh aku tiada menduga, kala engkau menyatakan cinta. Rupanya aku membuat engkau jatuh cinta. Lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raya Lampat di sini. Yes yes yes, Jakarta Barat, apa kabar? Prabu Mole, mana suaranya? Barabai. Udah tahu dong ya kode-kode ini udah kita kasih tahu kalian semuanya. Jakarta Barat, ada Prabu Mole dan ada Barabai. Udah pasti nih, berarti ada Afan, Sri Devi, dan juga Yadi. Kali ini kita mau ngereaksiin mereka berdua, trio mereka. Trio. Alias trio ya, jangan nyalain ntar gue diiniin lagi. Trio ya. Trio. Ini kayaknya apa? Nyanyi. Kayak apa? Closing sih, apa sih namanya? After mereka nyanyi sendiri. Iya, setelah mereka nyanyi sendiri-sendiri baru. Berarti ini penampilan waktu duet-duet itu ya? Ini masih hari pertama. Iya, hari pertama show ya. Iya, iya. Aku penasaran ini gimana tiga orang ini disatuin satu panggung, nyanyi dua lagu. Gimana jadinya, apakah ngeblend semuanya? Soalnya ini tipe suaranya beda-beda. Beda banget. Mereka bertiga beda banget. Langsung aja kita tontonin Afan, Sri Devi, dan juga Yadi nyanyiin lagu Bulan Bintang dan juga Teman Biasa. Buat kalian semuanya, teman-teman aku yang gak biasa, jangan sampai kita jadi teman biasa doang. Biar gak biasa, biar gak jadi biasa aja, subreknya dipencet. Yuk, langsung kita lanjutin yuk. Afan, Sri Devi, dan juga Yadi Bulan Bintang sama Teman Biasa. Oke. Oh, kan seperti drama musikal ya di bawah. Oh iya, dibikin musikal itu. Iya kan? Kan biasa kan Indonesia sering bikin musikal gitu, yeah, sering langsung yang jadi kangen seseorang. Biasanya aku kalau kangen dia itu kenapa sini? Seseorang siapa? Pacar? Siapa tuh? Bukan pacar sih, tapi ingin lebih ke jenjang yang lebih mesra gitu. Acuy. Ya acuy. Kalau lo ngapain kesini? Bisa aja nih. Kecil apa? Ibaratkan bintang yang terang menerang. Oh. Keren deh pokoknya dia. Gimana nih berarti? Berantem jadinya. Satu ceweknya ini berantem dia. Udah mulai nih tadi. Belum tahu aja dia di siapa ceweknya. Kalau tahu enggak jadi bro. Keren sih dibikin musikal gini, biar mereka terbiasa kan. Iya benar, terbiasa. Karena Indonesia sering bikin musikal. Iya, jadi gak kaget gitu nanti kalau ini ya kan. Si cengkoknya banyak. Enak banget ya. Oh. Ini kalau dangdut banget loh Afan di sini. Bulan menerangi kini. Enak
Kayak dangdut itu feel-nya dangdut banget loh. Alunan-alunannya tuh loh dia. Menyanyikan. Dan dangdutnya dangdut. Dan dia nyanyi sambil tersenyum tuh bener kayak yang gitu. Suaranya unik, ada improve dari hari-hari ya. Minta dimana ini. Tapi aku sukanya ya di ini ya tahu kapasitas gitu, nggak maksain untuk yang nggak maksain cengkok gitu kan, dan staccato-nya mereka dapat dua-duanya. Malam semakin kelam tanpa kau sang rembulan. Hai, dinamika. Manjanya dapat ya. Asik. Manjanya dapat tadi. Yes. Ini Sri Devi-nya belum muncul ya? Belum. Masih akur jadi ya. Aduh. Langsung gimana ini Yutsul bisa beda gitu deh. Emang dah biara. Soalnya ya, selain penyanyi itu pemain musik juga sadar roomnya. Main piano, main saxophone, gak sekedar main ya kan. Main gendang tuh harus, semua tuh ada dinamikanya juga. Harus kawin gitu main nyanyi ya kan. Oh. Ini anak dangdut. Wow, Afan syahdunya dapat banget loh. Syahdu sekali. Ini benar-benar kayak bapaknya. Yes. Semua genre dihajar, yes. Bapaknya juga gitu. Bunglon ya. Agak beda nih. Beda ya, ini selalu berbeda ya. Gitu kan ya? Ku yakin. Gini gitu kan? Tapi oke, okay, masih oke. Okay. Oh, beda. Oh. Oh. Asik. Afan. Di sini Afan memang lebih dangdut. Lebih ini. Iya, tapi lebih dangdut. Aransemennya enggak ngebunuh Yadi. Iya, yes, benar. Bagaimana? Bulan. Harusnya kan kita pengen bulan langsung sama lagi. Bulan. Jadi enggak ngebunuh si Yadi itu aransemennya. Tahu gitu Yadi cengkoknya enggak terlalu dangdut yang enggak gitu. Mantap aransemennya. Kalian saling kenal. Kok kamu kayak ini? Ini yang ceritain tadi bintang terang itu. Oh, jadi ini. Agak nyesek ya. Jadi selama ini kamu nyesek. Apa? Kalian
Tapi memang ada. Oh, nanti apa mas Ridhati memang ada. Ya, iya. Masuk lagi. Tapi aktingnya keren sih. Iya benar. Bertiga ini. Apa bukan yang kaku gitu? Iya. Kan luas gitu mereka acting. Berdua. Lembutnya dapat ya? Yes. Keramahanku kepadamu sumpah enak banget Sri Devi nyanyinya. Yeah. Enak, enak, enak. Oh, jadi nyanyi juga. Ini kan bukan lagu duet ya? Bukan. Tapi Yani tadi masih aman ini ya? Masih. Masih. Gue kasih ini bukan masalah Yani, ini cerita. Kesian. Enggak, maksudnya key-nya enggak terlalu rendah banget siap gitu buat Yani. Iya. Jatian Afan. Masih Yani, kirain. Asik. Jadi mereka selain nyanyi, berakting gitu. Berakting, nah. Dan, ya itu kayak apa tadi, natural gitu aktingnya. Aduh. Ah. Enak banget ya mereka ini main dinamikanya gitu. Kan lagu ini tuh enaknya di refnya sih. Sejak aku na 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 na. Enak ya. Oh. Oke, ini oke lo, bener jadi lagu saut-sautan. Iya, iya. Bisa ya, bisa jadi lagu duet ya jadinya. Ini keren sumpah. Aku nggak nyangka tiba-tiba, oh, apa ngambil bagian itu? Tiba-tiba saya Devi lagi. Gitu. Cuman si Devi doang ya, awalnya mikirnya ya. Oh. Aduh. Tiba-tiba sorak karena ada cerita-cerita itu deh. Ada cerita di balik ini pada semua. Ada sorak lah ya. Hei bunda. Tapi kenapa Devi? Siapmu itu seakan-akan aku ini kasih. Duh, mukanya juga iya, apa sakit hatinya berasa gitu dari mereka kan. Aku perhatian dan sayang sama kamu itu hanya sebatas sahabat. Kok bisa lesu-lesu lu? Sian banget dah. Keren loh acting mereka. Oh. Hai. Pada lawan. Jadi tewe ya, Andre. Cepat-cepat.
Ini sumpah sih beneran, lihat aja juri-jurinya pada ketawa ya. Iya. Benar-benar kayak kita menikmati gitu ya. Benar. Menikmati akhirnya tuh acting-acting mereka. Kalau kita enggak menikmati kan pasti pada ngobrol lah, apalah gitu kan. Oh. Cara Sri Devinya itu enak tau, narik-nariknya. Sejak aku nanamu. Biasa, biasa. Oh, oke, oke. Oke. Tadi tuh kayaknya Sri Devi mikir itu masih partnya Avan ya, kelihatannya. Tapi ternyata memang partnya Sri Devi. Jadi mungkin ada ngeblank sedikit lah, tapi untungnya... Dan aku yakin tuh kayaknya ini tuh latihannya cuma sebentar, ya kan? Yang ini banget. Bukan yang fokus ke sini gitu latihannya, kan? Karakter satu sama lain gitu. Iya, kayak Yadi ya. Yadi kan memang cengkoknya, jujur li ya, yeah. Cengkok dangdutnya memang gak keriting banget. Masih banyak yang lebih keriting dan suaranya lebih bagus dari Yadi. Tapi yang mahal dari Yadi itu adalah karakter dia, the one and only. Itu mahal loh. Cengkok bisa belajar. Cengkok bisa belajar, betul. Bagus atau enggak itu relatif. Yes. Tergantung kuping, tergantung lagu, tergantung semuanya. Tapi kalau karakter itu bisa dibentuk. Tapi susah. Enggak bisa, tapi bisa dipaksa gitu. Iya, kan? Kalau udah bawaan lahir kayak Yadi itu karakternya itu mahal banget. Udah, itu yang keren, itu yang keren. Menjual banget dari si Yadi. Yes, makanya dia apa namanya? Kalau coverin tuh rame gitu ya kan. Kalau Marvan sama Sri Devi memang anak bunglon dua ini. Yes, bisa di genre mana aja dihajar sama mereka gitu. Tapi untungnya di sini semuanya saling nonjolin kelebihannya masing-masing. Nah, itu dia. Enggak saling bunuh. Aransemennya juga enggak ngebunuh Yadi, enggak ngebunuh apa, enggak ngebunuh Sri Devi. Aransemennya memang bikin tiga-tiganya tuh nunjukin kelebihan masing-masing. Jadi kalau naik tangga itu mereka barengan, bukan yang dulu-duluan. Cakap-cakap keren ini. Actingnya juga cakep banget. Nah, itu dia. Cakep banget, cakep banget. Kalian yang nonton juga cakep banget. Apalagi kalau yang subrek. Oh, lebih cakep banget lagi. Bukan lagi. Lo cari nyalain dan juga share ke semua sosial media. Yang ada ketemu di video selanjutnya. Cakep banget. Bye-bye.